Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, sahabatku semua, sahabat pecinta durian, khususnya sahabat-sahabatku yang baru belajar grafting durian. Oke, kali ini kami akan berbagi yaitu kebiasaan para pemula, khususnya sambung pucuk ya. Kenapa sering kali tidak berhasil atau gagal. Dan di sini kami akan menjelaskan salah satu penyebab kegagalannya ya. Yang pertama yaitu yang pasti entresnya. Entres ini sangat berpengaruh saat kita sambung pucuk ya sahabat ya. Jadi ini entresnya ya. Nah, jadi entres yang kita gunakan itu harus entres yang daunnya sudah tua seperti ini dan mempunyai mata tunas seperti ini ya. Ini sampai ujung juga ini daunnya tua ya, bisa dilihat. Terus kenapa para sahabat itu seringkali masih gagal saat sambung pucuk? Nah, tentunya saat pemilihan entres mungkin entres yang seperti ini yang mereka pilih ya. Ini benar. Mata tunas bagus sampai sini ya, bisa dilihat, tetapi ini daun masih daun muda ya ini ya. Ini daunnya belum tua. Nah, ini kita bisa bedakan ya. Mana yang daun tua, mana yang daun muda. Kalau daun tua, dia itu daunnya kaku. Kaku ya, seperti ini. Tapi kalau daun muda ini masih lemas. Nah, seperti ini. Masih bisa terlihat. Apalagi ini sampai sini masih terlalu muda ini ya. Sampai sini meskipun ini sampai ujung tunasnya bagus, mata tunasnya bagus, tapi ini masih dikategorikan entres muda. Ini belum bisa kita gunakan ya. Ini saat kita gunakan nanti kegagalan itu ciri-cirinya itu berjamur pasti. Nah, saat sambung pucuk kalian itu berjamur, kemungkinan besar entres yang kita gunakan masih terlalu muda. Nah, kita bisa juga memilih entres yang seperti ini. Entres yang seperti ini hanya kita bisa gunakan sampai di sini ya. Ini khususnya pemula. Ini harus kita buang ini. Soalnya ini sudah mau pecah tunasnya ini ya. Ini untuk para pemula gampang sekali untuk gagal kalau memilih entres yang seperti ini. Ini sudah pecah tunasnya ini ya. Jadi seandainya kita gunakan hanya bisa satu mata tunas saja, ini kita buang. Ini kita buang ya. Kalau mau kita gunakan berarti seperti ini. Nah, ini masih bisa kita gunakan untuk sambung pucuk meskipun hanya satu mata tunas. Intinya kalau kita sambung pucuk itu hindari entres yang muda. Carilah entres yang tua seperti ini. Ini bagus untuk sambung pucuk ya. Terus masalah yang lainnya saat sambung pucuk itu gagal itu biasanya terkendala pada pisaunya. Untuk khususnya pemula saya sarankan untuk menggunakan silet saja ya. Silet yang stainless. Stainless itu bisa kita gunakan sampai berpuluh-puluh kali. Selagi masih tajam masih bisa kita gunakan. Dan cara menyeterilkannya kita bisa menggunakan alkohol ya. Kita usap menggunakan alkohol bisa. Atau saat menggunakan atau saat sesudah menggunakan kalau takut ini kotor atau gimana bisa kita pakai daun seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini udah bersih ini. Dan tangan kita ini saat kita sambung pucuk harus bersih ya, jangan ada sampai debu-debu atau gimana, memang kita harus bersihkan.
Terus yang selanjutnya, yang kegagalannya yang sering terjadi, yang tidak kita sadari, itu kita telat menyiram batang bawahnya ya. Nah, batang bawah ini saat sudah kita sambung pucuk, jangan pernah telat menyiram. Intinya jangan pernah sampai kekeringan ya. Saat kekeringan, maka akan cepat gagal. Jangan juga medianya ini terlalu basah. Jika medianya ini terlalu basah, maka mata tunas nanti itu akan cepat berjamur. Kita usahakan media ini tetap lembab. Kan kalau untuk sambung pucuk, kita itu menaruhnya di tempat yang sejuk. Di sebelah-sebelah pot ini sudah sejuk ya. Jadi bisa kita siram dua kali, dua hari sekali, khusus untuk sambung pucuk. Terus yang selanjutnya, yang membuat kegagalan sambung pucuk itu biasanya pada sayatannya ya sahabat ya. Jadi saat kita memotong ini jangan sampai terkena tangan ya. Nah, kita membelahnya ini hanya satu kali belah seperti ini ya. Dan ini dalam ini jangan sampai terkena tangan. Terus yang selanjutnya itu masalah enteresnya. Jadi entres ini kita potong ya daunnya seperti ini. Kita sisakan sedikit saja daunnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita ambil segini saja, gini kita potong ya. Nah, saat kita mengiris mata tunasnya, kita usahakan mengirisnya satu kali sayat seperti ini ya. Misalnya mau diulangi, kita harus menyayatnya satu kali juga seret gitu, misalnya mau diulangi lagi ya. Seperti ini. Nah. Jika kepanjangan bisa juga kita potong ya. Nah, seperti ini. Ingat, ini jangan sampai terkena tangan ya. Jika ini terkena tangan, kemungkinan besar akan gagal sambungan kita ya. Setelah itu kita sisipkan. Dan yang terakhir itu masalah menaruh atau menyisipkan. Jadi salah satu sisi ini kan entresnya sama batang bawahnya ini kan gak sama besarnya, bisa dilihat ya, masih kecil entresnya. Antara entres dan batang bawah ini harus salah satunya ketemu kulit ya, ketemu pinggirnya sini kulitnya. Ini jika entres sahabat itu lebih kecil dari batang bawahnya, bisa dilihat ya. Jadi cuma makan separuh. Nah, ini separuh masuk. Ini harus rata seperti ini. Oke, setelah itu baru kita tali. Khusus untuk menalinya, kita tidak usah terlalu kencang ya, tidak juga terlalu kendor. Saat terlalu kencang, maka entres nanti akan memar, kemungkinan besar nggak bakalan jadi, malah ya, malah gagal. Sambungan yang di dalam ini tidak ada celah ya, intinya rapat. Dia hanya yang dibutuhkan hanya menempel rapat. Nah, setelah ini baru kita sungkup saja.
Nah, setelah disungkup, baru kita taruh di tempat yang sejuk ya. Saat kita menaruh tempat yang sejuk, kita hanya membutuhkan penyiraman 2 hari sekali saja sudah cukup. Media tanahnya ini jangan sampai terlalu basah. Yang dibutuhkan hanya kelembapan ya. Jangan juga sampai terlalu kering. Jika kering, entres pun akan kering. Jika penyiramannya terlalu banyak, terlalu basah, maka entres ini akan cepat berjamur. Biasanya begitu sih. Oke, terima kasih sahabatku semua. Semoga sahabat-sahabat yang baru belajar, semoga cepat berhasil. Dan hanya sedikit yang bisa kami bagikan. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.